kami satu di dalam roh. Ya Tuhan, kami yang mencari syukur kepada-Mu untuk kami bisa berkumpul di sini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami yang mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kau berikanlah kami kesehatan dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari kita buka kitab kita di Perjanjian Lama, yaitu Yeremia 1 ayat 5 sampai 8. Judulnya adalah Yeremia dipanggil dan diutus. Sebelum aku membentuk engkau dan merahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, aku analah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara seperti ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepada aku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus haruslah engkau berbicara. Dan apapun yang aku perintahkan kepada aku, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan. Sebelum saya menyampaikan sedikit firman Tuhan, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sena Minabu sendiri, saya kelas 7 SMP, umur keempat. Dan tema kita adalah aku dilahirkan untuk menjadi berkat. Penjelasan tema. Kita dilahirkan untuk menjadi berkat, Tuhan membentuk kita untuk menjadi berkat supaya kita menjadi pewaris surga. Penjelasan ayat, Yeremia dipanggil dan diutus. Ayat 5 dikatakan, sebelum Tuhan membentuk Nabi Yeremia di dalam rahimnya, Tuhan telah mengenal Nabi Yeremia dan sudah mengutus Nabi Yeremia. Dan Tuhan telah menetapkan dia dia menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ayat 6-7 dikatakan, jangan pernah katakan aku tidak pandai seperti apa yang dikatakan Nabi Yeremia kepada Tuhan. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan kepada Yeremia, dia menyemangati Nabi Yeremia dengan mengatakan, janganlah katakan aku tidak pandai, tetapi kepada siapapun kau kuutus, haruslah kau pergi. Begitu juga lah kita. Ayat 8 dikatakan, Tuhan juga mengatakan kepada Nabi Yeremia, janganlah takut kepada mereka sebab aku menyertai kau. Kita juga tidak boleh takut kepada siapapun. Yang menjadi perenungan kita dari Bapak Yeremia ini, ada cuplikan bagian lagu yang dinyanyikan seorang anak SD di Kalitra yang cukup viral meski tidak sesuai dengan lirik aslinya. Ciptaan Pendeta Wilarus, lagu Maina, namun lagu ini sungguh inspiratif. Demikian lirik. Saya akan mempersingkat lagu ini. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, ini sudah jadi berkat. Dari lagu kita tadi, kita bisa belajar bagaimana semestinya menggunakan ilmu yang diberikan Tuhan dan tidak menyanyiakan. Kita semua dipanggil untuk hidup dan menjadi berkat bagi yang lain. Lalu ada pertanyaan, apakah sesungguhnya hidup yang menjadi berkat sudah menjadi gaya hidup kita setiap hari atau dalam masa rohannya menjadi spiritualitas kita? Dengan kata lain hendak dikatakan, jangan-jangan hidup kita terjebak dalam situasi tertentu atau momen-momen khusus saja menjadi berkat yang lain. Refleksi teologi. Satu, kita harus jadi saksi Kristus dalam melayani Tuhan. Dua, kita ini adalah rekan sekerja Allah dalam melayaninya di dunia. Ini akan misi Allah dapat kita laksanakan sesuai dengan kata-Nya. Tiga, berjalan bersama Tuhan dalam melayani sangatlah menyenangkan. Walaupun banyak tantangan, tetapi bukankah kita harus memikul salibnya? Sudah pasti dan tidak harus mengalaminya. Dengan hal itu kita lebih sungguh-sungguh menjadi berkat bagi sesama. Empat, kita masih punya kesempatan menjadi berkat sama seperti lagu yang sering kita nyanyikan. Ada pula kita harus mengasihi dengan kata dan perbuatan
kekuatan, makin tergerak untuk menjadi berkat, makin tergerak untuk berbagi berkat. Kita bisa mengambil dari perikop kita tadi, kita bisa mengambil berkat dan kita harus menjadi anak yang baik. Demikian firman Tuhan. Sekarang mari kita berdoa. Ya Tuhan, kembali lagi kami puja syukur kepada-Mu di mana kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kau berkatilah kami dan berikanlah kami kesehatan supaya kami bisa menjalankan